Telurnya bisa dijaga jarak nggak, Pak? Ini dari ibu-ibu yang cakep-cakep dari Karang Taruna Bintan. Terima kasih banyak. Oh, hari ini masak sarden ya, Bu ya. Karena namanya. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Rebus telur. Dari Tagana, dari Pemuda Pancasila. Ah, semualah pokoknya di sini. Terima kasih banyak dari Pramuka Peduli, Kuarcap Bintan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, capek kak? Udah dari mana ya bantuan ini kak? Dari sini kak? Yang udah... Kita yang kedua ya. Oh ini yang berapa kak? Ini yang kedua. Yang kedua ya? Oh. Yang kedua. Gitu kak ya? Capek kak? Enggak. Oh enggak juga kak ya? Oh berarti semangat kak ya? Oke, semangat kak. Bantuan dari Dinas Sosial Provinsi pun sudah tiba ke lokasi. Ini bantuan dari dinas mana nih Bu? Dinas Sosial Provinsi. Oh, Dinas Sosial Provinsi Bu. Ya. Ini bantuannya ini Bu apa aja Bu bantuannya ini Bu? Berupa apa aja Bu? Ada permakanan. Makanan. Kemudian paket lauk pauk. Lauknya ada matras sama tenda guling. Gitu ya. Izin Bu, ibu, nama ibu siapa Bu? Yeni. Bu Yeni, oh ya. Gitu ya. Saya kasih perlindungan sosial ke bencana alam. Oh, gitu ya. Oke Bu, makasih Bu, lanjut Bu. Oke, siap. Terima kasih saya ucapkan kepada AJT MNI Kabupaten Bintan yang telah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak banjir dan bencana alam yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Utara. Bantuan yang diberikan untuk dapur umum ini mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat sehingga membantu meringankan masyarakat yang mengalami bencana di Kecamatan Bintan Utara. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ACT MRI Kabupaten Bintan. Oh, ini ada juga dari abang-abang kita ini. Dari abang-abang kita dari Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu ini Bang ya? Ya. Oh, PBB kalau disingkat Bang ya? Ya. Memberi bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya, Pemuda Batak Bersatu menyerahkan bantuannya kepada Bapak Camat Bintan Utara. Semoga selalu dapat keberkahan bantuannya dan masyarakat kita terbantulah bencana banjir. Oh, ini abang kita pun juga datang nih dengan Pak Camat.
Pak Camat, apa yang kekurangan di sini Pak Camat? Kalau sementara saat ini yang kami butuhkan kurang lebih selimut. Selimut mungkin peralatan kebersihan untuk yang ada di pengungsian. Tadi juga sudah dapat bantuan BPBD selimut 50, tapi memang masih belum mencukupi untuk di seluruh titik-titik lokasi pengungsian. Nah, kalau memang ada bantuan juga lagi. Ada berapa titik pengungsian Pak Camat? Kurang lebih tadi kalau kami data itu ada 9. 9 titik. Kurang lebih ya, ada 9 titik. Tapi itu memang dia ada yang ngumpul di rumah warga, satu titik di rumah warga ngumpul seperti kita di sini di depan rumah Pak Ali Ahmadi, itu ada di masjid Musola Al Hikmah. Kampung sini di sini ada kita kan. Ya, ada. Ini jadi memang beberapa titik lokasi inilah kita memang masih butuh. Nanti kita distribusikan lah. Selamat ya. Iya. Cepat Camat. Ini adalah salah satu posko tempat pengungsian kebanjiran. Pak Camat, oke Pak Camat. Oke ya, siap Pak Camat. Bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang ingin berpartisipasi dan membantu saudara-saudara kita di bencana banjir di Gedung Nasional, masih terbuka lebar untuk menerima bantuannya. Ini abang-abang kita nih, pejuang-pejuang kita yang mulai dari kemarin ini sudah bekerja keras. Lah, abang kan pejuang, ayo pejuang harus ditunjukkan ke depan lah, Bang. Oke, Bang ya. Semangat Bu, terus Bu. Semangat. Iya Bu ya, apa itu Bu? Itu ada ketua PP nih, ada ketua PP nih kayak ini. Bang Mis. Lagi belajar masak. Oh lagi belajar masak Bang ya. Jadi seandainya mau buat acara, tahu ukurannya dengan. Oke Bang. Masak. Tapi tetap semangat Bang ya. Biar serba guna. Iya. Bu, udah ada yang masak Bu? Udah ada yang bisa di. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.